warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss dan Mister dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Zaskia Istiqomah Nyala Putri. Panggil aku Zaskia saja ya. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan bentuk-bentuk benda dan warna-warna benda. Iya. Nah, kita ke benda pertama ya. Yaitu adalah bantal leher. Bentuknya bentuknya persegi panjang untuk tidur. Nah, sekarang aku pakai bando, teman-teman. Ini bandonya bentuknya setengah lingkaran dan ini berwarna pink, teman-teman. Dipakainya di kepala ya, teman-teman. Nah, ini ada vitamin C. Kita harus banyak makan vitamin C, teman-teman. Karena sekarang lagi musim COVID-19. Jaga kesehatan ya, teman-teman. Nah, ini bentuknya tabung. Ini warnanya warna kuning, teman-teman. Nah, teman-teman, ini buku tentang kumbang. Ini bentuknya persegi. Nah, teman-teman, siapa nih yang gak suka baca buku? Harus suka baca buku ya, teman-teman. Karena buku itu yang ilmu pengetahuan, teman-teman. Semakin kita banyak membaca buku, kita banyak ilmu, teman-teman. Nah, ini bentuknya persegi. Warnanya putih. Nah, ini adalah bola, teman-teman. Bola ini berbentuk lingkaran, teman-teman. Dipakai untuk main. Nah, ini warna oranye, teman-teman. Nah, ini Rubik ini bentuknya kubus. Warnanya warna-warni, teman-teman. Nah, yang ini celengan tanpa menabung. Aku menabungnya di sini celengannya. Celengan itu untuk menyimpan uang, untuk menabung, untuk infak. Nanti bisa uangnya bisa buat infak, bisa buat beli ini, beli itu, teman-teman. Nah, ini celengannya berbentuk tabung, teman-teman. Berwarna hijau, teman-teman. Nah, sekian dari